Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat.
menikmati suasana bulan suci Ramadan 2008 dengan kehadiran jamaah begitu banyak sampai di pinggir jalan. Saya tidak duga bisa juga panggilan yang kedua 2009. Nampaknya kesan dan bersama-sama menikmati Ramadan 2008, makanya mereka minta sama pengurus masjid untuk mengundang lagi Hadi Jaga dari Mina. 2009, alhamdulillah datang lagi, mengulangi lagi salat tarawih bersama-sama sekaligus tadarus Al-Quran. Karena saya 2008-2009 belum bisa bahasa Indonesia. Saya bisa cuma bahasa isyarat. Dan bisa berceramah, tapi bisa memberikan atau memperbaiki bacaan jamaah ketika kita tadarus Al-Quran. Kalau ada yang benar, saya kan. Kalau salah bacanya, itu bahasa isyarat. Sedikit demi sedikit sudah mulai belajar bahasa Indonesia dalam bahasa gaulan berteman-teman. Saya tidak belajar kampus kursus atau sekolah. Duduk bersama teman, diketawai, dibodoh, tidak apa-apa. Dianggap bodoh, tidak apa-apa, asal saya tetap belajar. Kalau orang menganggap kita bodoh, menganggap kita tidak mengerti, itu tidak akan menurani posisi semangat kita. Bisa kita jadikan alasan, orang bodohi saya, sudah saya mau jadi orang bodoh. Jangan mau terima. Dan tidak usah sibuk melawan mereka yang berkata kepada diri kita bodoh. Tapi buktikan kita bisa berhasil mempelajari bahasa Indonesia. Alhamdulillah 2009 akhir sudah mulai, walaupun mulai berkata-kata bahasa Indonesia. Apa kabar bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Saya belajar pada kata-kata ini, tapi saya tidak faham isinya dan makna. Tetapi setiap bertemu dengan orang, assalamualaikum, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Orang bilang, apaan itu orang? Tapi subhanallah tidak nyangka 2010 sudah bisa berbahasa Indonesia. Bahkan pertama mengisi acara di TPI. Tahu TPI kan? Sudah ada kan? Kemudian di MNC, TVRI, Trans, dan Trans 7, kemudian terakhir di TV One Damai Indonesia Ku, dan juga di acara Kultum sama Hafiz Indonesia di RCTI. Lancar bahasa Indonesia, berdakwah ke Alhamdulillah. 2015 sudah berhasil keliling seluruh Indonesia, dari Batu Nunggu sampai Batu Nusaba. Dari Batu Non Maroki sampai Batu Salam. Datang menghadiri beberapa kegiatan dan acara dan juga sekaligus menargetkan atau memperjuangkan visi-misi cita-cita saya mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Kalau mau bicara senang dan aman, mohon maaf, Madinah jauh lebih aman. Kalau bicara makmur, Madinah lebih makmur. Kalau kita bicara berkah, Madinah lebih berkah. Ada Rasulullah SAW di sini. Tetapi ketika kami sudah di sini, apalagi 2011, setelah kami terbebani menerima penghargaan, kehormatan dari Bapak Presiden Republik Indonesia di tahun 2011 adalah Bapak SBY waktu itu, beliau memberikan kepada saya kehormatan warga negara Indonesia. Makanya semenjak itu saya merasa terbeban menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Saya punya kewajiban, wajib menjaga nama baik Indonesia dan wajib menjaga NKRI kita. Indonesia harus tetap aman. Ada perbedaan di antara kita wajar. Yang tidak boleh gara-gara perbedaan terjadi permusuhan yang mengakibatkan perang saudara.
Hati-hati jemaah sekalian. Tidak boleh terlalu mudah diaklumba di antara kita. Sudah selesai tugas kita kemarin mengikuti pemilu, sudah selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala mana yang terbaik untuk Indonesia. Jangan mau diadu domba di antara kita. Kalau Indonesia bisa kehilangan nikmat aman gara-gara fitnah dan adu domba di antara kita, apalagi terjadi konflik di negeri kita, susah sekali untuk kembalikan lagi nikmat aman di Indonesia. Saya tidak mau Indonesia terjadi sebagaimana terjadi di Timur Tengah. Cuma lihat saudara kita di Irak dari tahun 90 sampai sekarang belum bisa aman. Somalia, Mesir, Tunisia, Libya, Syria, Yaman, dan belakangan terakhir Sudan, dan kita tidak tahu apa lagi yang terjadi di Timur Tengah. Yahudi di sana berhasil menjumpa di antara umat Islam di sana. Satu bahasa, budaya yang sama, Islam yang sama, tetapi kok bisa terjadi perang saudara di antara mereka? Sama-sama takbir, Allahu Akbar, tapi menghalalkan dada-dada saudara muslim. Jumlah kita umat Islam di Indonesia yang terbesar, tapi alhamdulillah sampai titik ini masih terbukti umat Islam di Indonesia adalah umat yang mencintai damai dan juga menjaga rahmatan lil alamin. Itulah Islam dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kalau ada berbeda pemahaman, berbeda pendapat. Tetapi yang tidak boleh kita saling menyesatkan dan saling membid'ahkan, apalagi saling mengkafirkan, itu bahaya. Semenjak saya di Indonesia, semakin lama di Indonesia semakin saya belajar dan selalu saya berusaha menyesuaikan. Dimanapun saya hadir, selalu saya usaha menyesuaikan. Di masjid diminta saya jadi imam, saya suka tanya sebelum maju jadi imam, apakah masjid ini suka kunsuh atau tidak. Kalau masjid itu kunsuh, saya kunsuh. Kalau masjid itu tidak kunsuh, saya tidak kunsuh. Apakah di situ masih jahat bismillah atau sir? Oh, masjid kami biasanya jahat, saya jahat bismillah dengan keras. Oh, masjid kami sudah biasa sir dan sudah dibiasa berjamaah, saya juga sir bismillah. Masjid kami lepas salat jamaah memimpin zikir bersama-sama, saya memimpin zikir bersama-sama. Oh, masjid kami biasanya habis salat zikir masing-masing, saya juga ikut masing-masing. Masjid kami tarawih 11, saya salat tarawih 11. Oh, mohon maaf, kami punya masjid sudah biasa 23, saya juga salat tarawih 23. Apa sih masalahnya kita ributkan? Saya menyesalkan. Boleh anda membela pendapatmu, tapi anda tidak berhak menyalahkan pendapat orang lain. Sudah terserah. Ini ada, ini ada. Ini boleh, ini boleh. Tapi kenapa kita saling menyesatkan? Jumlah kita cukup besar, sangat dikagumi dan ditakuti oleh orang-orang yang membahayakan atau ingin merusakkan Islam. Mereka sangat memperhitungkan pertimbangan Indonesia. Jangan goda-goda Indonesia. Kalau Indonesia bersatu, bisa bangkit Islam di seluruh dunia. Selalu saya berkata, kalau Makkah dan Madinah sumbernya atau kota datangnya Islam dan cahaya Islam, insya Allah Indonesia negara bangkitnya Islam untuk dunia. Sekarang di Arab sedang diuji. Sekarang tidak mudah membangun sekolah Islami atau membangun tahfiz atau izin untuk pesantren tahfizul Quran. Semakin sangat ketat, seluruh kota amal yang ada di masjid-masjid sudah diambil, diangkat oleh pemerintah. Sudah tidak boleh lagi bulan infak dan sedekah. Saking begitu luar biasa ujian, tapi alhamdulillah di Indonesia masih diberikan kemudahan dan kebebasan.
tabligh akbar, halal bihalal, majlis ta'lim, kegiatan agama, dan umat tahfiz di mana-mana, pesantren Al-Quran. Dan kita melihat semakin sering kita menonton acara di Indonesia, terkagumi dan termotivasi anak-anak kita menjadi cinta dan ingin menghafal Al-Quran. Dan sekarang dimanapun kita berada, di kampung manapun, kita selalu melihat anak-anak kita lebih cenderung kepada Al-Quran daripada mainan yang lain. Ini semua angkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selalu saya meyakini, insya Allah akan datang satu saat Allah akan anugerahkan kepada negeri kita seorang presiden penghafal Al-Quran 30 juz. Itu bisa terwujud. Kok bisa terwujud? Karena sudah pernah terwujud di negara Mesir, seorang presiden penghafal Al-Quran walaupun sudah meninggal dunia, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah sebagai syahid. Negara Turki yang ratusan tahun negara sekuler melawan Islam, tidak boleh kumandang azan dalam bahasa Arab, tidak boleh belajar bahasa Arab, tidak boleh belajar agama, tidak boleh buka pesantren, tidak ada rumah tahfiz, tidak boleh perkembangan tahfiz Al-Quran di Turki. Ratusan tahun sampai Allah datangkan seorang presiden yang merubah itu semua menjadi bebas belajar Al-Quran. Bahkan tentara Turki bisa kembali salat berjamaah. Ratusan tahun tidak diizinkan tentara Turki untuk salat berjamaah. Adanya presiden Quran, buka di YouTube, urdungan baca Quran. Masya Allah, indah suara. Allah melahirkan dari negara sekuler seorang presiden yang bisa pintar ngaji Al-Quran murattal. Apalagi Indonesia, jutaan umat-umat terbesar sedunia penduduknya Islam adalah Indonesia. Dan saya yakin akan bisa terwujud, karena selama 11 tahun saya sudah meyakini perasaan saya dan melihat orang Indonesia sangat mencintai Islam dan sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya bisa, sudah saya merasakan sendiri selama 11 tahun. Makanya orang Indonesia tidak mau yang ribet-ribet. Saya mempelajari prinsip orang Indonesia selama 11 tahun. Orang Indonesia suka yang mudah, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan, dan masuk surga. Orang Indonesia tidak mau yang ribet-ribet, mau yang santai. Makanya alhamdulillah Indonesia bisa tetap damai, karena sifat kebiasaan kita memang cinta damai, tidak mungkin. Kita lebih memilih sabar menghadapi musuh kita daripada kita membuat keributan. Makanya saya sekali lagi, jangan mau diadu domba di antara kita karena perbedaan politik atau karena kepentingan politik. Sudah kita berikhtiar, sudah kita ikut memilih pemimpin kita, sudah selebihnya kita berdoa kepada Allah. Allah berikan anugerah, insya Allah, presiden yang takwa, yang adil, yang amanah, yang jujur. Banyak kekurangan siapapun presiden kita, tidak ada yang sempurna. Semua banyak kekurangan. Tapi kami hanya melihat kekurangannya, tidak melihat kebaikannya, tidak akan selalu kita membuat salah. Tapi saya yakin, kalau umat Islam di Indonesia kembali bersama Al-Quran, insya Allah kita bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia menjadi negara Al-Quran untuk dunia. Amin. Kenapa saya bisa meyakini? Karena saya sendiri pengalaman selama di Indonesia. Saya keliling dan meresmikan ratusan pesantren, meresmikan ratusan rumah tahfiz. Dan saya melihat ratusan ribu anak-anak mulai mempelajari dan menghafal Al-Quran. Bapak ibu menonton acara hafal Indonesia kan? Suka? Senang? Nangis? Kehabisan tisu ya? Sayang sekali bapak ibu menonton acara hafiz di Indonesia, acara yang sudah jadi. Tetapi bapak ibu tidak tahu apa perjuangan kami sebelum acara hafiz Indonesia di belakang layar. Kami turun ke alam dan terima menemukan anak-anak hafiz Indonesia.
dari seluruh Indonesia. Jumlahnya lebih dari ratusan, bahkan bisa menjadi ribuan. Dan susahnya di TV kita tidak bisa tampilkan semuanya mereka di TV. Maka kita terpaksa membina mereka, tes bacaannya, tes hafalannya, dan mengambil yang terbaik di antara mereka. Dari jumlah yang begitu banyak, terpilih 20 orang yang diizinkan bisa tampil di acara Hafiz Indonesia. Karena kita memperhatikan bukan hanya dari segi jumlah hafalan bacaan yang benar, tajwidnya juga bagus, apalagi suara yang indah. Maka yang muncul di acara Hafiz Indonesia bukan mereka adalah penghafal Quran, tapi masih banyak yang lain penghafal Quran, tapi mereka lah mendapatkan kesempatan bisa tampil di acara Hafiz Indonesia di TV. Selepas acara pun kami tidak melepaskan anak-anak. Kita membina mereka kembali ke kampung dan menjadi syiar Al-Quran bangkit di Al-Quran di kampung mereka masing-masing. Alhamdulillah sudah diresmikan pesantren dari Musa, meresmikan pesantren dari Aulia, meresmikan pesantren dari Fuadi, meresmikan pesantren dari Azza, dan seterusnya, termasuk Ananda yang kita kagumi dan kita banggakan. Siapa? Ajar dari Lombok. Saya sudah kunjungi rumahnya di Lombok. Saya datangi. Ketika sudah saya memeriksa dan melihat alamatnya, mereka curut pun sampai menangis satu kampung. Mereka kami bisa, kami tidak duga bisa datang seorang yang kita kenal biasa di TV, tapi bisa datang ke rumah kami seperti orang biasa-biasanya. Memang saya orang biasa, siapa saya? Saya orang biasa. Saya tidak pernah merasa diri lebih istimewa atau mulia daripada jamaah sekalian. Orang Arab bukan orang Arab, orang Indonesia asal usulnya apa, dari mana, apapun keturunannya, saya tidak pedulikan. Yang Allah pedulikan adalah orang yang bertakwa, adalah yang lebih mulia di sisi Allah. Ada orang Arab bahkan pamannya Rasulullah tapi paling terhina, sampai Allah kekalkan dia masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Apa manfaat hubungan keluarga sama Nabi Muhammad? Ujungnya masuk neraka. Tidak ada manfaat hubungan keluarga, tidak ada manfaat hubungan keturunan asal usul. Allah tidak akan pedulikan itu semua. Yang Allah pedulikan adalah takwa dan amal saleh kita bagaimana. Dan kita semua berasal dari tanah, dari air hina. Siapa yang merasa dirinya hebat dan bangga? Makanya jemaah sekalian, saya tidak pernah merasa diri karena lahir besar di kota Madinah, di tanah suci, saya lebih mulia daripada orang Indonesia. Tidak. Kita semua sama di sisi Allah. Berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bertakwa agar bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selalu saya meyakini ada di antara jemaah yang jauh lebih mulia di sisi Allah takwaannya daripada saya sendiri. Ada yang sempurna. Saya juga termasuk manusia yang memiliki salah dan kekurangan. Kalau kita tidak melihat aib orang lain, tapi kita menutupi aib orang lain, saling mengisi, saling membantu, saling menolong, saling mendoakan, bersama-sama akan menuju kesempurnaan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran sudah jalan. Dan ditambah pesantren kami di Jakarta, walaupun tempatnya sangat terbatas, kami sudah melahirkan dan mencetak lebih dari 10 orang anak-anak Hafiz Indonesia, dan kami tugaskan mereka untuk mencetak terus generasi-generasi para penghafal Al-Quran. Dan tujuan kami setiap anak-anak Hafiz Al-Quran ditambah, kami sudah tambah 30 juz, kami hadiah ke umrah. Sebenarnya bukan tujuannya hadiah umrah, tapi tujuan kami untuk anak-anak bisa bertemu dengan imam-imam besar dan setor hafalannya, setor bacaannya di hadapan para imam-imam besar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, agar mereka bisa merespuni bagaimana bacaannya. Kalau imam besar Masjidil Haram, Masjid Nabawi sudah membenarkan bacaan anak-anak kita, baru kita kasih ijazah, namanya ijazah dan syarat yang turutan ilmunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena target kami bukan banyak penghafal, tetapi hafiz Quran, tajwidnya bagus,
fasih hurufnya, indah suaranya, dan bacaannya sama sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmunya. Bagaimana cara salat kan ada ilmunya. Cara wudu Nabi Muhammad ada ilmunya. Cara salat malam Nabi Muhammad ada ilmunya. Cara tidur Nabi Muhammad ada ilmunya. Cara mandi besar Nabi Muhammad ada ilmunya. Cara baca Al-Quran Nabi Muhammad ada pun ilmunya. Bahkan silsilah turutannya ilmiahnya dari Rasulullah SAW sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, termasuk sanad al-ijazah, salah satu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ijazah dan sanad yang palsu atau tutur ilmunya terburu-buru sampai kepada Rasul, tidak ada yang palsu. Sumpah sudah diperiksa dan dibenarkan silsilahnya, tuntutannya dan ikatannya sampai zaman ini, bahkan sampai hari kiamat. Dan itulah yang menjadi perjuangan kami, bagaimana bisa menjadikan generasi baru insya Allah setiap masjid-masjid di Indonesia akan memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz dan suaranya sama indahnya suara Makkah dan Madinah. Dan alhamdulillah atas karunia Allah telah kami membebaskan lahan yang cukup besar 4,5 hektar, itu tahap pertama untuk membangun pesantren yang akan menjadi pusat yang mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan saya yakin itu akan terjun, karena selalu saya meyakini tidak ada orang yang selalu bersama Al-Quran kecewa. Tidak ada orang yang bersama Al-Quran gagal. Tidak ada orang yang bersama Al-Quran pasti akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya menghadirkan di Indonesia 5 adik kandung saya. Saya sengaja mendatangkan mereka dari Madinah. Jumlah adik saya 12. Timnas. Dan baru datang 5. Dan kami siap mengganti timnas kalau belum bisa berjuara. 5 adik saya hadirkan. 1 perempuan saya sudah jodohkan sama orang Jakarta. Kemudian 4 laki-laki. 2 membawa istrinya dari aku. 2 orang lagi saya sudah jodohkan sama orang Indonesia supaya mereka betah di Indonesia. Bu, jangan khawatir, masih ada lagi. Dan alhamdulillah salah satu paman saya, ayah atau kakaknya daripada ibu saya, adalah salah satu imam besar di Masjidil Haram. Beliau sudah meninggal dunia, tapi kami buatkan satu website, kumpulan semua ceramah beliau dan salat tarawih tahajud beliau dan salat rawatib di Masjidil Haram. Kami buatkan website-nya www.alijaber.net. Maka ketika saya lahir, ayah saya memberikan nama Ali Jaber. Mudah-mudahan bisa meniru amal saya imam besar Masjidil Haram. www.alijaber.net. Bisa anda buka melihat, masya Allah indah suaranya, rahimahullah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya belajar sama guru paman saya yang usianya sampai 100 tahun baru beliau meninggal dunia. Alhamdulillah saya sempat bisa belajar sama beliau sampai beliau panggil, itulah Ali Jaber yang junior, kamulah yang senior, kamulah Ali Jaber yang junior. Istilah bahasa Arabnya, Ali Jaber yang sudah meninggal yang besar, ini Ali Jaber yang kecil. Memang saya masih orang kecil, karena kita tidak ada artinya kalau bukan ibadah. Kita tidak ada gunanya kalau bukan takwa. Kalau kita tidak ada posisi yang mulia di sisi Allah kalau bukan Al-Quran. Oleh karena itu jemaah sekalian, selalu saya merasa Al-Quran itu bukan milik keluarga besar Ali Jaber, tapi Al-Quran milik kita bersama. Makanya saya selalu dimanapun saya berada melipatkan jemaah, ayo mari kita sama-sama memperjuangkan Al-Quran di Indonesia agar kita bisa mewujudkan negara Indonesia menjadi negara Al-Quran dan mampu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Kalau merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu dan jadikan anak dan cucu menjadi calon penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak bisa, jadikan suami yang menjadi saksi baik untuk Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak kita, sedekah kita, wakaf kita,
seikhlasnya apapun, ada sesuatu yang menjadi saksi baik di hadapan Allah. Kita berkata, ya Allah, saya memang tidak bisa menghafal Al-Quran. Anak pun saya tidak bisa menghafal Al-Quran. Tapi insya Allah, ya Allah, rizki yang dititipkan, hartaku yang Allah titipkan sebagai amanah, insya Allah menjadi saksi baik di hadapan Allah. Mudah-mudahan melalui harta kita, rizki kita, Allah gabungkan kita di hari kiamat bersama Ahlul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik antara kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajar. Belajar dan mengajar. Kita tidak bisa mengajar, tapi kita bisa membina guru yang mengajar. Bisa kita membantu guru yang bisa mengajar orang lain. Bisa kita menginfakkan dan membina anak-anak yang hafiz Quran. Karena ini semua menjadi amal kebaikan untuk kita bersama. Mudah-mudahan tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Setiap anak-anak pesantren di rumah tahfidz dan di rumah yang membaca dan mempelajari Al-Quran, dan kita fokus membina mereka, insya Allah setiap satu huruf Allah akan setorkan pahalanya di dalam buku amal kita. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Walaupun kita sedang menikmati tidur di rumah, karena disitulah ada seorang anak yang kita bina sedang ngaji, sedang salat malam, tahajud, dan memandangkan ayatnya Al-Quran, Allah sebutkan pahala setiap satu huruf 10 kebaikan. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, wadallu ala al-khairi kafa'ili, yang menunjukkan kebaikan, yang mendukung kebaikan, sama pahalanya seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Tidak ada yang dikurangi pahalanya di sisi Allah. Makanya saya yakini, tidak ada yang rugi bersama Al-Quran. Pasti keuntungannya di dunia, apalagi di akhirat. Allah berikan kepada kita kemuliaan kitab yang suci. La raiba fi dzalikal kitab, la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, bahkan menjadi petunjuk bagi dalam kehidupan kita. Setiap orang yang membawa Al-Quran dalam kehidupannya, memulai harinya baca Quran, menutupi harinya pun saat mau tidur baca Al-Quran. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita terpengaruh dengan masa dunia dan fitnah dunia. Sekarang apa yang terjadi? Pertama kita mau pertama begitu bangun, yang dilihat HP. Begitu mau tidur, yang terakhir lihat HP. Kemanapun kita pergi selalu bawa HP. Bisa tak kita sekali-kali kita ganti? Yang pertama kita lihat dalam sehari kita ketika bangun, yang kita lihat Al-Quran. Ketika kita mau tidur, yang terakhir kita pandangi adalah Al-Quran. Mulai hari kita dengan baca Al-Quran, sama seperti Rasulullah SAW ketika bangun tidur membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar wakhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sampai akhir surah Ali Imran, 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran dibacakan oleh Rasulullah SAW, baru kemudian salat tahajud. Dan ketika mau tidur, yang terakhir dibaca selain ayat Al-Kursi, Rasulullah SAW membaca surat Sajadah dan surat Tabarak Al-Mulk. Karena surat Tabarak menjadi syafaat bagi orang-orang ketika masuk kubur, Allah akan selamatkan dari fitnah dan azab kubur. Berkatnya surat Tabarak Al-Mulk. Kita jangan sesuai kemampuan. Tidak semestinya di saat pas mau tidur, bolehkah kita baca As-Sajdah dan Al-Insan habis maghrib? Boleh. Bolehkah saya bacakan As-Sajdah dan Al-Insan surat Al-Mulk Tabarak habis salat isya? Boleh. Tidak harus baca dan langsung tidur.
bisa dibacakan ayat itu, kemudian kita beraktivitas, makan malam, nonton TV, apapun kegiatan-kegiatan kita. Tapi kita sudah berusaha menutupi hari kita dengan membaca Al-Quran. Apalagi surat Al-Baqarah, semestinya setiap orang Muslim jangan lewat sehari, dua hari, paling tidak tiga hari pasti menghadap surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Alaikum bi surati Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasra wa la tastati'uha al-batala." Ambillah surat Al-Baqarah karena sesungguhnya barang siapa yang membawa surat Al-Baqarah, dialah membawa keberkahan, kata Rasul. Berkah rumahnya, berkah keluarganya, berkah istrinya, berkah suaminya, berkah anak-anaknya, berkah rezekinya, berkah usahanya, berkah rumah tangganya. Keberkahan surat Al-Baqarah. Al-Baitul Ladhi Tukra'u Fi Surat Al-Baqarah Yafirru Syaitan Min. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, rumah yang di dalamnya dibacakan Surat Al-Baqarah, Asyaitan bakal kabur, lari, melarikan diri. Kenapa? Karena dia tidak kuat melawan kekuatan keberkahan Surat Al-Baqarah. Kalau syaitan terusir dari rumah kita karena berkahnya Surat Al-Baqarah, berarti penggantinya siapa? Malaikah yang datang. Kalau malaikat makmur dalam rumah kita, memakmurkan rumah kita, pasti ada di rumah kita. Tidak ada konflik, tidak ada marah, tidak ada protes, tidak ada ribut di dalam rumah kita. Tapi ketika muncul ribut di dalam rumah kita, ingat ada syaitan di dalam rumah yang mengganggu dan menggoda kita. Karena keinginan syaitan adalah lebih dia utama daripada manusia berlaku zina, berlaku riba, berlaku dosa besar. Dia lebih memilih manusia atau memecah belah keluarga. Syaitan lebih milih kehancuran keluarga, perpisahan suami istri, kehancuran anak-anak karena adanya perpisahan suami istri. Syaitan lebih suka itu daripada manusia jatuh dalam perbuatan dosa. Kenapa? Karena syaitan meyakini kalau terpecah keluarga, berpisah suami istri dan terkorban anaknya akan mengakibatkan generasi yang sengsara. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Makanya ketika petugas yang dikirim oleh iblis, setiap hari kan iblis kirim anak wahyu, ayo goda manusia. Malam hari buat laporan, Pak, siap. Ini sudah ada laporan. Apa laporan? Saya sudah goda manusia berlaku zina. Saya sudah goda manusia berhasil sambil minum keras. Saya sudah berlaku menggoda manusia sambil dia menggunakan riba. Saya sudah berlaku manusia sambil... Syaitan biasa, iblis biasa, biasa aja. Ada satu iblis datang, salah satu anak buahnya. Saya berkata syaitan kepada iblis, saya berhasil menceraikan suami istri sambil berpecah keluarga. Langsung dibangun, diberdirikan oleh iblis. Iblis berdiri dan memberikan mahkota kepada anak buahnya. Itulah yang aku inginkan, kehancuran keluarga. Makanya kita dianjurkan di dalam Islam, apapun masalah dalam rumah tangga, kita hadapi dengan sabar. Itu pun kalau kita lagi marah, tidak boleh kita diskusi masalah yang kita hadapi. Harus ambil air wudhu, salat dua rakaat, supaya tenang hatinya, berpikirannya, baru silahkan dibahas bersama-sama jalan keluarga dan solusi yang baik. Tapi kalau sama-sama marah, tidak akan mampu mengatasi masalah yang kita hadapi. Ujung-ujungnya terlanjur menjatuhkan cerai, baru dia mencari fatwa atau pertanyaan jawaban seorang ulama, gimana, apakah cerai saya jatuh tak talak atau tidak karena saya di posisi lagi marah. Semua sekarang menjadikan alasannya lagi marah, karena sebab saya marah, apakah jatuh talak atau tidak. Jawaban saya, jatuh talak. Kenapa jatuh talak dalam posisinya ucapan dalam posisi marah? Karena dia masih menyadari apa yang dia ucapkan. Kata marah yang tidak jatuh talak adalah yang tidak ada kesadaran sama sekali. Tapi ketika dia habis marah, dia berkata sama istrinya, mohon maaf istriku, tadi saya lagi marah mengucapkan talak. Berarti dia sadar apa yang dia ucapkan.
Beda sama orang yang posisinya malah amat tinggi, apalah hanya sangat besar, dan dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Diingatkan sama istrinya, bapak tadi ucapkan cerai, masa sih? Nah, itu namanya tidak sadar. Jadi jangan digantungkan semua masalah dan ucapan, maaf saya lagi marah. Makanya jangan marah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong berilah kepada aku marah. Apa jawab Rasul? La tatlab, jangan marah. Masih tanya lagi, ya Rasulullah, mintalah amalan. La tatlab, jangan marah. Datang masih tanya, ya Rasulullah, mintalah sesuatu amalan yang bisa bermanfaat bagi saya. Rasulullah menjawab jawaban yang sama, la tatlab, jangan marah. Karena amarahan mengakibatkan banyak hal yang tidak kita inginkan. Bapak ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran menjaminkan kemudahan. Bahkan Allah menjanjikan orang yang menghafal dan mempelajari Al-Quran pasti dapat kemudahan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari siapa yang mau belajar. Berarti kalau terminat untuk belajar Al-Quran, tidak ada kesulitan. Bahkan bagi jemaah yang merasa masih bata-bata hurufnya, berbata-bata bacaannya, karena dia belajar banyak dan dia masih banyak keliru dan salah dalam bacaannya, jangan khawatir, kesalahanmu tidak dihitung dosa, justru dihitung pahala. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, wal yaqra'u al-Qur'an wa yatadda'u fihi wa huwa 'alaihi shaq lahu ajran. Barang siapa yang membaca Quran kemudian berbata-bata dalam bacaannya, kesulitan dia menghadapinya, apa kata Rasulullah, walaupun dia sulit dalam membaca, tapi tetap dia komitmen, tetap istiqomah, tetap terus memperjuangkan, tidak mau menjadikan alasan buta huruf tidak belajar, tidak mau menjadikan alasan berbata-bata tidak mau belajar. Banyak orang berkata, daripada saya salah baca Al-Quran, mendingan tidak usah baca, itu bisikan syaitan. Bacalah, biarpun kita salah dalam bacaannya, kita sedang proses belajar. Belajar lagi, salah lagi, belajar lagi, salah lagi, belajar lagi, sampai insya Allah menjadi lebih baik. Itu janji Rasulullah. Setiap manusia yang berbata-bata dalam bacaannya dan kesulitan menghadapi bacaan yang benar, kata Rasulullah, falahu ajran, dua kali pahala. Kenapa? Satu, karena dia mau baca Al-Quran. Yang kedua, Allah berikan penghargaan atas kesulitan dan berhadapan dengan kesusahan yang dia baca saat membaca Al-Quran. Berarti kesusahan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, penghadapan dalam membaca Al-Quran, Allah berikan pahala. Seperti Allah berkata, terima kasih hambaku, walaupun anda terbatas membaca Al-Quran dengan sempurna, tapi tetap kamu semangat membaca Al-Quran, aku berikan pahala penghargaan bagimu. Allahu Akbar. Tidak ada yang rugi sama Al-Quran. Jangan buat satu hari belum baca suratul Fatihah di luar salat kita. Bagi jemaah yang kesulitan memandang doa atau bermunajat tidak mengerti doa yang tersempurna atau doa yang terbaik, Al-Fatihah mewakili semua doa. Jangan kita bacakan Al-Fatihah hanya untuk orang yang sudah wafat atau sudah meninggal. Kita yang masih hidup lebih juga membutuhkan suratul Fatihah. Al-Fatihah untuk hajat kita, untuk kesakitan kita, penyakit kita, kesusahan yang kita hadapi, kita bacakan Al-Fatihah. Saya pernah membaca seorang ulama wirid sehari-hari, ulama tersebut membaca Al-Fatihah dari habis subuh sampai terbit matahari. Saya menimbang setiap hari wirid saya baca Al-Fatihah 100 kali. Untuk apapun keberkahannya, karena nama suratul Fatihah memiliki banyak nama. Al-Fatihah, Ummul Kitab,
أمُّ القرآن، السبعُ المثاني، القرآن العظيم، الشافية، الواقية، الكافية، الحفوة. Banyak nama-nama. Di antaranya menyembuh penyakit. Di antaranya menjaga kita. Di antaranya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah dari awal sampai terakhir doa. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalul du'a alhamdulillahirabbilalamin. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah, sebaik-baik doa alhamdulillahirabbilalamin. Doa ada dua macam dan dua-duanya ada di dalam surah Al-Fatihah. Doa ibadah dan doa masalah. Apa bedanya? Doa ibadah yang isinya memuji Allah tapi tidak meminta. Faham? Doa ibadah isinya memuji Allah tapi tidak meminta. Cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Ada orang awam ingin memuji Allah tapi dia tidak hafal asmaul husna, tidak hafal kata-kata yang indah yang sempurna untuk memuji Allah dengan segala pujian. Adakah satu kata yang bisa mewakili segala pujian? Ada satu kata, alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah. Jadi tidak salah menjadikan wirid kita memuji Allah setiap hari. Alhamdulillahirabbilalamin, 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 alhamdulillahirabbilalamin. Lihatnya apa? Doa yang isinya memuji Allah tapi tidak meminta, karena Allah senang bisikan hambanya yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua doa masalah yang isinya memohon sesuatu kepada Allah. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Dan dua-duanya ada di dalam surah Al-Fatihah. Makanya lebih layak dan lebih sempurna doa yang diijabah oleh Allah dimulai dengan doa ibadah, baru disertai dengan doa masalah. Jangan langsung berdoa Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah kabulkanlah hajat kami, ya Allah ampunilah segala dosa kami. Itu boleh, tapi lebih afdal memulai dengan pujian Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillah atas nikmat Islam, alhamdulillah atas nikmat iman, alhamdulillah atas nikmat sihat dan afiat. Ini semua anugerah darimu ya Allah, kami yang kami dapat darimu ya Allah. Itu kan pujian. Sebelum meminta apa-apa, puji Allah. Tutuplah pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah senang bisikan pujian kita, baru Allah berkata, apa minta, apa permintaan hamba-Ku, Aku akan ijabah. Baru kita minta sama Allah, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah berikan kepada saya rezeki yang berkah bisa membawa saya ke tanah suci untuk haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkan ya Allah kepada aku hati yang sempurna, hati yang putih, hati yang selamat dan dari dengki, hasud dan sifat sombong. Ya Allah selamatkan keluargaku dunia akhirat. Itu namanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Kursi, barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi habis setiap salat fardu dan ketika mau tidur, dijamin masuk surga. Tidak ada sesuatu yang menghalangi dia kecuali menunggu mati. Siapa sekarang orang muslim tidak hafal ayat Al-Kursi? Apakah kita rutin baca setiap habis salat, atau kita buru-buru bawa pulang ke rumah, atau pulang melanjutkan aktivitas kita? Paling tidak, kalau tidak bisa berzikir selepas salat, paling tidak jangan tinggalkan ayat Al-Kursi habis salat fardu dan ketika mungkin. Termasuk ibu-ibu, anak-anak kita, kalau anak-anak kita terlanjur tidur dan belum bacakan ayat Al-Kursi, atau anak-anak kita masih anak bayi atau kecil belum bisa baca ayat Al-Kursi, boleh ibu-ibu bacakan ayat Al-Kursi sambil usap bapaknya dan jasadnya dan badannya. Mudah-mudahan dengan usapan badan ini membaca surat ayat Al-Kursi, Allah berikan keberkahan, termasuk Allah lindungi dari mimpi buruk.
Sering kita melihat anak-anak kita malam-malam tiba-tiba kaget, bangun dan nangis. Kenapa? Dia melihat sesuatu yang kejam atau sesuatu yang di apa namanya mau ancam atau macam-macam, memimpi buruk. Obatnya bacakan ayat Al-Kursi ketika mau tidur. Allah akan lindunginya dan saya tidak akan berani mendekatinya selama dia tidur. Ayo, sudah faham? Bisa rutin baca Al-Fatihah? Bisa rutin baca ayat Al-Kursi? Qul huwallahu ahad setiap hari 10 kali. Kira-kira susah atau sulit? Susah atau sulit? Mudah. Hanya 10 kali Qul huwallahu ahad. Semua bisa hafal Qul huwallahu ahad. Apa yang kita dapat? Didapatkan jaminan dapat rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karena saya pengalaman hidup di Indonesia sudah 11 tahun, Alhamdulillah menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Bahkan saya kalau mudik dan pulang tahap, pulang bertemu dengan orang tua, saya selalu membawa warga negara Indonesia, paspor saya orang Indonesia. Sampai ketika saya berdiri dalam antrian imigrasi di bandara Madinah, orang petugas imigrasi melihat saya, Pak, kenapa kamu berdiri di sini seorang Indonesia, kamu di sana sana jalur-jalur orang Arab. Saya minta ke sana, ke jalur yang biasa. Saya berdiri di situ sambil bertemu dengan petugas, dia begitu megang paspor, ngapain kamu di sini? Tadi Papa bilang saya suruh di sini. Bapak sekarang bilang kenapa kamu di sini? Aku bingung jadinya. Mau di sana apa? Ikut ke orang Indonesia. Ini kan paspor apa? Masa paspor Arab? Ini paspor Indonesia Pak. Dia baca, dia bingung dia. Sambil begini, dia maju dia. Saya tidak pernah lagi menyebutkan diri saya dari Arab. Dimanapun saya pergi, dari mana Pak? Saya dari Indonesia Pak. Karena saya bangga menjadi orang Indonesia. Nikmati, wallahi Indonesia memiliki keberkahan dari Allah sangat luar biasa. Kekayaan, kenikmatan sangat luar biasa. Dan insya Allah akan datang satu saat akan Allah mengangkat segala penderitaan rakyat Indonesia. Allah akan kemiskinan, kefakiran, dan insya Allah Indonesia menjadi makmur dan menjadi yang termulia di mata dunia dan insya Allah termulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya bersama Al-Qur'an. Setuju? Sebagaimana tadi saya sampaikan, makanya saya buat satu buku, nanti akan panitia memimpin. Ada sebuah buku, saya buatkan buku sederhana. 20 halaman, ringan, tapi pahalanya sangat menakjubkan. Kenapa saya memilih amat ringan? Karena saya tahu orang Indonesia tidak suka yang ribet-ribet. Mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan. Terus? Masuk saja. Betul kan? Mau yang enak, mudah-mudah dibaca. Banyak beramal-amal, tapi ada yang panjang, disuruh baca ribuan kali, disuruh baca. Dan insya Allah buku ini bermanfaat, kita bersama-sama memperjuangkan ilmu, bersama-sama kita mengamalkan, dan bersama-sama kita, ayo, saya harap semua yang hadir berkenan menjadi keluarga besar untuk memperjuangkan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Siap? Setuju? Agar insya Allah bisa terwujud. Mudah-mudahan saya selalu berdoa, ya Allah mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Semoga semua yang hadir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran, para pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, berakhlak akhlakul Quran, diberikan oleh Allah keturunan yang anak dan cucu penghafal Al-Quran yang membanggakan kita di hadapan Allah hari kiamat, yang membawa syafaat di Al-Quran kita. Ya Allah, sebagaimana kita bersama-sama kumpul di masjid ini, berilah kepada kami kemuliaan sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ighfir lana wa liwalidina wa jami'i
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.